Shalom. Horas mahubata haganupan. Bapa inang sunay homa na maposo na igareja, sunay homa na iruma atat baniyanan ni Bay marhite aplikasi Zoom meeting. Topik ta sadarion ay majuwa-juwa ni naibata na marsitaronon. Pay ma imasuki hita kebaktiata biar pesisir hita uhur pakon pikirata masuki hita ma saat teduh. Saat teduh dimulai. Nasiam hasoman saho persayaon, martut pudo hita sonari, marhasa daon, marhitai kebaktian perdingatan parmati ni Tuhan Yesus. Tongondo ganup neburita itaron, janah ganup hasusahatta iporsan tuhatta. Halani panlausyot tado ia hona pantom, binahini hajatot tado ia ugahan. Namin hita do namaningon hona uhum kumbani titahin. Tapi haganup uhuni dom maape bani abarani tuata Yesus anak ni naibata. Paridop ni uhur naso tarimbangin. Halaliai sombah apa puji hita ma ia marhite sora na lur-lur. Pandoring hita humbani haleluya nomor 50 sia ayat sada pakon ayat 5. Janah bani ayat 5 riap mahita jongjong. Bagas goran ini bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondo ina pasing, sito palangit pakon tanoon. Amin. Ipatoruh do dirini, nagabe pambalosi do ia rosimate, palamate tersilang. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Haleluya.
hamba panami janah nai bata nami. Bagal ni in idop ni urmu ban nami haganupan jolma. Domai bereon ham anakmu Yesus Kristus manaron hahirion. Haparngiton pakon hadoyukon. Pala mati tersilang anse maluwa hanami humbani kuasa ni sibolis. Dosa pakon hamatean. Ukap hama urnami, lao makargahon janah makaguluhkon pakop-kopon ni anakmuin. Asi maruli hanami, bani hasa sapan ni dosa, pakon haguluhan nasadokah ni dokah ni. Kolong maham, jalo hama pamujion pakon persembahan namion. Amin. Hundul makuria. Mandoding hitau se hubani haleluya nomor 62 ayat sada pakon ayat 6. Sopoton hita ma dosa tahu banini bata. Janah pangindo hita ma hasa sapani dosa. Ibagas gorani Tuhan Yesus Kristus. Mertonggo mahita. Ham Yesus Kristus. Tuhan napasing. Janah nado papasing kon hanami. Namangaku do hanami. Gati dolang ihargaon hanami. Hapasingon nado ilaikon hamban nami. Marhiti goluh. Na ibagas habutakon. Ham Tuhan nai bata, saya marpangulaki maurmu, kolong mahamban nami, sasap hamma dosa nami. Thank you.
Ale Tuhan Yesus, Tuhan janane bata nami. Yondos kon hamdo dirimu huhamatian, gabe galangan namang goluh, laho paluah kon hanami. Urasi hama uhur, pikiran apa goluh nami. Ase marmalas niur hanami, paimahon parrohmu. Sasap hama dosa nami, ase ulang mabiar hanami mangidah hamatian. Beri hama benami pengharapan namang goluh. Ase marhasiholan hanami, baniha goluhan na totap, rosi sadokah ni dokah ni. Hidup mahamban nami, palopas hama hanami persimada, bani perbagianan nahun surga hasonanganin. Asiriap hanami manggoluh, pakon haganup suruh-suruhanmu. Sehita mah hata nini bata, bagah-bagah nini bata, pasal hasa sapan nido satta. Dommahu pasisi salahmu songon hombun, anja songon hombun namanorap dosamu. Mulak maho hubaku, ai ahu do namanobus ho, ibagas holong nini bata, domma isa sap haganup dosatta. Halaniai, patarida kon hita ma tanda-tanda ni perguluhan na bayu. Asangapon ma banine batai babu. Bundul ma kuria. Mandoding hita hubani, hubani haleluya nomor 210 sada, ayat sada pakon ayat 2. Saksihon hita ma hapor sayon tain, songon na sinaksihon ni haganup halak na porsaya, banisap tanohon. Au porsaya banine bata bapa,
pargogo no sa tarimbang, na manopalangit pa akong tanoon. Aw porsaya ba ni Jesus Kristus, anak ni nibata na sasadain, indo tuhanta, na tubukon ni si Maria, sangganapi haliapan, marhite iton dinapasing, na manaron na parngit, ba ni panorang si Pontius Latus, iparsilangkon, matay anjay tanong, turun na guritoru, mula manggolu humba na mati, baniari ipatuluhon. Naik ku surga, anjah kundul siaman ni bata bapa, pargogo na so tarimbangin. Kunjai ma ia mula magira, lao mangumi halak na manggolu, pakon na dok mati. Au persaya bani tundu na pasing, bani kuria parsadana mapasingin, parsaoran ni sagala na mapasingin, bani asasapan ni dosa, bani perpuan ni akula, pakun meniha geluhan na sadoka ni dokangin. Amin. Undul makuria. Sunari berita panorang tahu bani seksi wanita.
Paima itangar jana ijalo hita hatani itu hata ai pada seni panditata panduding hita humbani haleluya nomor 300 ayat pulusia 300 pulusia ayat sada pakon ayat 2. Damin humbani debata na mangatasi haganuk hauron in mana manracai uhur abad hijiran nasiam ibagas Kristus Yesus. Amin. Kabaydang kita ganupan na hidarkan ni Tuhan kata ni debata na gabi perenungan utama-tumanta gabi si paingat bubata ibagas na marayakon Jumat Agung bari panorang on ibuat kembali Yesaya bindu 52 mamuka bari ayat 13 yujungi bani ayat 15 Yesaya 52 ayat 13 da subani 15 sonon mahatani Tuhan ase ibasahon hanami anjaha pairi kita ibagas uhur biar asyik buka kita. Panorono ni juak-juak ni Jahoba makop-kop jolma pardosa. Tonggor ma mardohardo juak-juakku. Agi jangon do iya anjaha patimbulon maningon gijang tumang do iya. Buido na longang mangidahsi ay bajan do rupani. Legan humbani jolma na somal anjah rumang ni sing songon anak ni jolma na legan. Sonaido bahinon ni longang bue bangsa parbegu. Anjah raja-raja manutup pamangan ni ilobeni. Ay nasoongga ope ibaritahon bani sidea. Idahon ni sidea ma. Anjah nasoongga iboge sidea. Arusan ni sidea ma. Dalam bahasa Indonesia dikatakan demikian firman Tuhan. Hamba Tuhan yang menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi.
Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat. Dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Aimadasi shalom mabata haganupan. Bapak ina ita ganupan na hinargani Tuhan. Bani panorang Jumat Agung. Ibagas kita na merenungkan peristiwa parmateni Jesus in menarik sekali. Ketika kita melihat firman Tuhan bani panorang on marhitehoni. Nubuatan ni Nabi Yesaya itonga-tonga ni pergumulan ni bangsa Israel bani panorang ai. Di tengah-tengah keterpurukan di bangsa ai. Hadir Yesaya nalaho patugakon pasal haluahon. Bapak ina kita gadupa na hinargan di Tuhan. Pai mamasuk kita bani panoran ni teksta on bani ayat 10-tolu. Anggoy dahita ketika kita melihat dalam ayat yang sebelumnya. Pertama sekali hadir Yesaya nalaho patugakon hubani bangsa ai. Pasal karya Tuhan dalam kehidupan di Sidea. Nalaho paluakon Sidea humbani penderitaan. Yang mereka hadapi bani panorang ijia. Di tengah-tengah keputusasaan. Kita ganupan na inargani Tuhan. Sasitong ni ang wedahita. Latar belakang ni kitab Yesaya. Kehancuran di bangsa Israel bani panorang ai. Tidak terlepas hubani sikap ni Sidea na doma manadikon ne bata. Sikap ni Sidea nalang peduli bebani ne bata. Sikap ni Sidea itangganupan nalang porsaya be bani hata ni ne bata. Anggo istilah mangkatahon kacang lupa dengan kulitnya. Dopko si tarpasu-pasu, dopko si ijalo Sidea berkat yang begitu luar biasa. Talenta-talenta na humbani Tuhan bani kehidupan ni Sidea. Apa situasi ai mambahen lambin dauh kehidupan ni Sidea. Lambin langbe porsaya Sidea hubani nebata. Marhitekon ni situasi ai ma anggo dah hita bani latar belakang teks kita. Yesaya patugakon bahwa kehancuran pergumulan na idopakon Sidea bani panorang ai. Itu karena perbuatan mereka. Itu karena ulah ni Sidea. Tapi Bapak Inang kita ganupan na hinargani Tuhan. Anggoda hita bani Yesaya on. Iproklamirkon Yesaya hubani bangsa Israel bani panorang ai di tengah-tengah keterpurukan mereka. Di tengah-tengah pergumulan mereka. Allah akan terus berkarya di dalam kehidupan ni bangsa ni. Allah akan terus berbuat di dalam kehidupan di bangsa ai, maka anggoda hita bani panoran di teks taon. Sebelum Yesaya mengatakan nubuatan pasal kehadiran di Yesus Kristus ai, sang Mesias ai. Perlu bi ipatuga Yesaya hubani bangsa ai, kehadiran di nebata. Hidup niuhur di nebata, nalaho paluah konsidia. Mereka mengalami pergumulan. Mereka terbuang itu karena ulah ni Sidea. Oboi do HP, anggo irenongkon hita bani perdalanan ni goluh taon. Rado HP si tarono na idopak kon hita, itu karena perbuatan kita. Tapi ipatuga do idop niuhur ni debata, marhiteho ni Yesaya on janah. Anggo masuk kita bani panoran ni teks taon bani ayat 10-tolu. Dasubani ayat 15 ai ia tahun. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat. Dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Selain Yesaya patugakon hubani bangsa Israel di tengah-tengah persoalan mereka bani panorang ai.
kehadiran ini bata hidup niuhun ini bata namambuan si dia keluar humbani parjabolonan ai. Yesaya juga menumbuatkan pasal kehadiran ni Yesus Kristus ai, sang Mesias ai, ya tahun ijon hamba Tuhan yang menderita ai. Lampi tanah lahom paluakon si dia humbani pergumulan na ijupakon si dia itong-atongan ni kehidupan ni si dia. Tapi taganupan na hinarga ni Tuhan kehadiran ni Mesias ai, ay manalaho paluakon. Maka ni atahon ba ni panoran ni tekstahon, hanami membayangkan banyak pengkhotbah mengatakan seperti yang terbalik ya. Apa yang dikatakan di ayat yang ke-13, dikatakan sesungguhnya hambaku akan berhasil, ada keberhasilan na ipatuga Yesaya. Tapi dokosya ipatuga dohoma pasal sitaronon ai. Tapi taganupan hanami mangida ijon, Yesaya nasihol memberikan pastoral hubani keterpurukan ni bangsa Israel bani panorang ai. Dia pertama sekali ingin mengatakan bahwa kehadiran ni Mesias ai, Yesus ai, nubuatan ingin mengatakan bahwa akan memberikan keberhasilan yang abadi ai. Jadi di tengah-tengah keterpurukan ni sidia bangsa Israel bani panorang ai, lang ia tahun lalap turima ai kan halani dosamu tarokon langsung ai ia tahun. Tapi tak ganupan na hinargani Tuhan di tengah-tengah keputusasaan mereka, hadir Yesaya na patugakon bahwa mereka akan mendapatkan keberhasilan. Ondo na parlobe ipatuga Yesaya kubani bangsa ai nasiol makatahon kehadiran di Yesus. Kehadiran di nebata marite Yesus Kristus ai, nalaho memberi kemenangan hubani si dia. Bukan hanya nalaho paluakon si dia hubani perjabolonan di Babel bani panorang ai, bukan hanya sekedar memulihkan Jerusalem bani panorang ai, tapi keberhasilan na ipatuga bani panorang on adalah keberhasilan yang sempurna. Asipe memang keberhasilan itu melewati proses yang begitu luar biasa. Makani patuga bani panoran ni teksaon, sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. On nak mana boy ia kon hita bani panoran. Nak yamin kon hita. Marhite peristiwa via dolorosa ai, kita dimenangkan bersama-sama dengan Tuhan. Anggo bani istilah bani bahasa asli makataon, des to des tut. Dengan kata lain, kematian yang mematikan kematian itu. Anggo secara logika idah kita bahwa kematian itu adalah sebuah kegagalan, tapi tak gadupan na hinargani Tuhan, Yesaya siol patugahkon ijon bahwa kematian Yesus itu adalah sebuah kemenangan. Domata luhamatean ibain Tuhan Yesusin. Berarti dengan kata lain, lang adong be na mambahin tol talugoluh ni halak na porsaya in ilobe ni nebata. Amin. Lang be si hagobiron pasal kamatean ay. Memang sebelum kehadiran ni nebata marhite Yesus ay, upah dosa adalah kematian. Tapi yang benar kita bari panoran di teksaun ipatuga firman Tuhan kutongatongata, keberhasilan na ipatuga Yesaya ijon, marhitehon ni Yesus Kristus ai, nalaho pamonang kon hita asipe memang maningon mate do iya. Bahkan ni tahun bani panoran ni tekston, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Anggo da hita bani ayat paralel, ikutip do bani Yohanes 10 sia ayat 5. Jadi luar ma Yesus marsotali duri, anjaha marbaju si gerger, ihatahon silatus mabani sidea tonggor nasyamma zolmain. Bermahkotakan duri. Masih ihatahon Yesaya ijon bahwa begitu buruk rupanya karena memang begitu luar biasa penderitaan itu Bapak Inang. Anggo nakanai bangsa Israel ay marsitaronon halani ulah ni sidea. Tapi yang boleh hita bani panoran ni teksaon, Mesias itu menderita bukan karena dosanya.
Tapi dia mau mengorbankan dirinya. Lang besongon jolma ia ini kanai. Anggo dengan kata lain ada kita. Begitu luar biasa penderitaan. Au pengalaman nami ketika iberi Tuhan berkat huban nami marhitehon ni. Jua-jua ni nebata iberangkatkan mahanami hu Jerusalem. Ketika kami melewati jalan salib ai. Lang pala mamor sensi lang babainang. Mardalan tumangpe, dumahosa-hosahan diri. Ya, mungkin ada kita yang pengalaman tentang itu. Ada beberapa pos nini sampai pitu ai. Lape paladas bani pos opat, pos tolu pe dumasoh. Duma membuat hosah lobe. Anggoida hita bani sitarono ni Yesus ketika kemarin kita merayakan Kamis Putih. Bagaimana Yesus sudah mengetahui bahkan dia akan menghadapi pergumulan yang begitu luar biasa sampai dia mengatakan, Bapa, anggo boy, buat hamba cawanon humbakun. Apa yang bisa kita lihat? Ai mahajol mau ni Yesus mengidah persoalan pergumulan yang akan dia masuki. Penderitaan yang akan dia masuki. Tapi langsung ijai. Tapi uhurmu mah nasaut. Sonai do homai bagas proses paima iparsilang Yesus ai Bapa inang ita ganupa na inargani Tuhan. Ya tahon Yesaya badi panorang on begitu buruk rupanya. Bukan seperti manusia lagi langsung on jolma be Yesus badi panorang ai. Bahkan mungkin halani mahkota duri ai doma daroh managabe bedak ni Yesus badi panorang ai. Halani cambuk-cambuk na iberi hubani. Yang mungkin mengenai mukanya dan wajahnya bani panorang ai langbe pataridakon sonaha watang ni e bohini perdopakon ni jolma bani panorang ai halani sitaronon ai tapi taganupa na hinarga ni Tuhan proses itu tidak membuat Yesus berhenti. Proses itu tidak membuat Yesus untuk kembali ke belakang. Lang mangguhumi nebata. Tapi apa kita ganupa na hinargani Tuhan. Dia melewati setiap proses itu. Jana on mana ipatugah bani panorang ni teksta on. Bahwa sesungguhnya hambaku ini akan berhasil. Apa yang dinubuatkan sudah terjadi. Karena itu kan. Anggoida hita bani Yesaya on ini merupakan nubuatan. Jauh sebelum kehadiran Kristus itu sudah dinubuatkan. Dan itu terjadi Bapak Inang tak kadupa na hinargani Tuhan. Anggoida hita bani konteks kehidupan ta sonari. Nahando hita mengamin konon. Penderitaan itu tidak membuat kita menyerah. Penderitaan itu tidak membuat kita putus asa. Tapi kita mengaminkan bahwa kehadiran Tuhan nalaho memenangkan kehidupan kita. Karena kita adalah bagian halak napur saya. Aku tertarik, mungkin ongga doi tonton hita film The Passion of the Christ. Na ibintangi oleh Jim Caviezel. Bersaksi doi ia bani, ia memerankan peran Yesus bani panorang ai. Yang begitu luar biasa ia hapkoni sitaronon. Bahkan dia mau dicambuk tanpa memakai pelindung. Dan ketika disalibkan, dia mengatakan bahwa begitu luar biasa petir bani panorang ai. Sambar menyambar bani panorang ai. Tapi taganupan ai mak kesaksiannya, dia merasakan perlindungan Tuhan sehingga film itu bisa diselesaikan. Akadu naboy idah kita marhitehoni kesaksian Jim Caviezel ai. Mungkin onggado hita berperan sebagai Yesus ketika kita merayakan perayaan Jumat Agung. Anggo ihuta somal do ibay na ikan ay dokan jalan salib ai. Mungkin rado hita memakai peran itu. Tapi tak ganupan na hilarga ni Tuhan. Nasihol i patuga bani pengalaman ni Jim Caviezel ai pasal pengalaman. Ai tumang itu hanya sebatas lakon nai dalam koni. Dia merasakan begitu pahit, begitu sakit bani panorang ai. Lapidas hubagas uhur ni Yesus
ketika motivasinya adalah untuk menyelamatkan manusia, tapi dia harus mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Nah, do kira-kira kita anggo adong mahalak mambain borit ni uhur, rado kita berkorban untuk si dia. Nah, do kira-kira. Atak baik malu pandita, jol malu piau, atak sunai do pi pengakuan ta. Tapi tak kan upana inarga ni Tuhan, on mana ipatarida kon bani panorang on yang mengajak kita untuk kembali berefleksi ibagas perayaan Jumat Agung bani panorang on. Mari kita melihat penderitaan itu. Mari kita melihat proses paibatar silang Yesus ai. Nalaho paluakon hita kumbani dosata. Dia harus menghadapi itu bukan karena perbuatannya. Nah, kado kita mengaplikasikan ini di dalam kehidupan kita, Bapak Inang. Asai ulang sekedar-sekedar perayaan hasai khurzahon kita. Peristiwa-peristiwa gerejawi ini. Semua perayaan Natal. Doko si lewat Natal, ya, nai mau si lakon. Peristiwa Jumat Agung. Doko si tangis kita bani Jumat Agung ay. Ngalani somal doai biasa ni. Ibain dohoma, ibadah holy jam sada. Marhata magiring-giring itonton hita ma peristiwa penyalipan ai, peristiwa Via Dolorosa ai, jalan salib ai, rado tarilu hita bani panorang ai, yahapkon hita do pasal hidup niuhur ni debata ai, pengorbanan ni nebata ai. Tapi menjadi persoalan adalah bagaimana kita menghargai anugerah na domma ipaondos nebata hubani haganupan hita halak na persaya. Dia mau masuk di dalam penderitaan itu walaupun dia tidak melakukan kesalahan itu. Bapak Inang tak ganupan na hinargan di Tuhan. Ada seorang pendeta ketika dia mengajar katesasi kubani murid ni namar guru manak sihon, dia mengatakan lukislah wajah, sketsa wajah ni halak na begitu kau benci ini. Adong halak menggambar hon anak katesasi ai menggambar hon wajah ni hasu manni. Adong warga anak katesasi ai menggambar hon wajah ni yang benar-benar teringat di dalam pikirannya. Bahkan ada anak yang menggambarkan wajah bapaknya. Halaniaha isukum pandita ai masih songon gambar ni bapak mun gambaron ai mana paling ku benci sonari. Halaniaha selingkuh ian ini. Tapi doko siai tak ganupan na hinargani Tuhan. Itempel hon pandita on ma seket saai. Bani papan tulis. Na domma ilapisi kertas putih. Roma pandita on ya tahon ni ma. Sekarang saya memberikan waktu kepada kalian 5 menit. Bena siam ma luapkanlah emosimu kepada seket saai ini. Adong mana melempar hon penghapus. Adong mana melempar hon pulpen ni. Pokok ni ipuas-puas konsi dia ma bani panorang ai. Sampai sana depan orang, bois ma waktu na 5 menit ai. Dok ko siai tangga nupan ibuka panditaon ma. Sekek sano kanai, pakon kertas na dong ma ilapisi na kanai HP. Ipu dini gambar ai, adong ma wajah ni Jesus. Sasitong ni, engkau idak kita bani pengalaman ai. Dihut do Jesus na ilempari bani panorang ai halani sadong sada parlahon ni bapa ani adong sada parlahon ni hasomani adong sada halani parlahu halak nalikan. Tapi tak gadupa na hinarga ni Tuhan ipatarida kondo izai bagaimana Yesus juga dihut do iparsilang halani parlahota. Nah, ijon mahomana iajari kita bagaimana kita untuk mampu mengampuni. Bukan berarti kita membenarkan kesalahan itu. Tapi ipangin dodo hutongatongata bagaimana kita mampu untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tandani, doma iamin kon hita, doma ijalo hita, haluahon nahumbari nebataan. Makani ia tahon do, anugerah itu, keselamatan itu adalah anugerah. Dan itu adalah sesuatu yang gampang, tetapi tidak gampangan.
Masih ya tahun gampang jalo on hita ai ketika kita percaya kan ai kan. Tapi tidak gampangan Bapak Inang. Asi ulang iben hita songon nalang maharga has aluahon ai. Masih ya tahu lang gampangan adalah nakado hita pataridakon pengakuan kita sebagai orang yang percaya. Terlebih bani panoran ni teksaon ketika Yesaya patugakon pasal kebenangan ai, pasal keselamatan na ibere ne bata, hubani bangsa Israel bani panorang ai, nakado si dia nalaho makagulukon on. Bani kehidupan ni si dia, walaupun situasi mereka terbuang bani panorang ai. Ini masih dalam posisi diutro Yesaya, masih terbuang si dia bani panorang ai. Nah kan si dia bertahan sekalipun berat situasi na icupah konsinia. Bagaimana ketika situasi yang pergumulan yang begitu berat na icupah kon hita bani panorang on. Nah kan doha taridaka di pengakuan ta sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sebagai orang yang mengakui, mengaminkan bahwa aku adalah bagian yang diselamatkan itu. Bahwa aku adalah bagian orang yang berdosa itu. Yang sudah dibangkitkan juga dari kematian itu. Yang sudah dimenangkan, langbe maut, langgabe bagian. Nah, aduh kita makargahon pataridahkon. Di tengah-tengah persoalan kehidupan yang kita hadapi bani panorang. Selain kita mampu mengampuni, selain kita mampu menjadi pelaku-pelaku kasih, tapi pataridah kon bani panorang on, di dalam situasi yang berat yang kita hadapi saat ini, pergumulan namasa bani panorang ni guluta bani panorang on, jadilah orang yang kuat. Jadilah orang yang kuat. Begitu luar biasa si taronon na ijupakon Yesus bari panorang ai lang mambahe dia mundur. Ai mendapat dita kan Tuhan doia, au kan jol madope. Penderitaan itu adalah menggambarkan, memberitahukan bahwa Yesus juga pada saat itu adalah manusia. Sehingga di salib itu dia mengatakan, aku haus kan ai dong kan. Ai mana lah patugakon bahwa Yesus itu adalah manusia juga bari panorang. Jana on mahoma namaningon yaminkon hita bani kehidupan ta. Sangga jolma do hita makani ipangindo nebata hutongatongah ta hataridahani iman percaya kita kepada Tuhan. Anggodum magabe bakke langdong be artini ai. Halani jolma do hita ipangindo nebata. Maka hagolukkon hita maai bani kehidupan ta. Bapak inang kita ganupan na hinargan ni Tuhan. Mari kita memakai firman Tuhan nagabe refleksi hubata bani panorang on. Kita mengaminkan anugerah itu yang sudah diberikan kepada kita. Dan kemenangan itu sudah menjadi bagian kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Penutup firman Tuhan bani panorang onia tahon bani sada upasa. Isuan matomat dohor hanjuma balata. Goluh tanuan doma hormat. Halani nadop itobus Tuhan nebata. Amin kon hita maon Bapak Inang. Tapi haguluh kon hita, ulang sekedar manis di bibir tumang pengakuan aminon. Tapi jadilah hargahon ma anugrah na doma iondos kon nebata hutongah-tongahta. Marhitehon ni kehidupan ta. Amin martonggo mahita. Terima kasih mabamu Tuhan. Marhitehon ni Jumat Agung na irayahon hanami bani panorang on. Jana marhitehon ni hatamu na doma ipoondos hon ham huban nami bani panorang on. Untuk semakin memampuhon hanami memaknai pengorbanan Kristus na doma ipoondos kon ham hatarhidahon ni holong mu huban nami. Duma ibereham haluahon huban nami Tuhan. Marhitehon ni kami percaya hubamu. Duma ipamonang ham hanami. Duma talu hamatean in Bapa. Terima kasih mabamu Tuhan. Rahama menghadapi situasi yang begitu berat. Nalaho makop-kop hanami. Terima kasih mabamu Tuhan. Duma ipataridakon ham.
holong na begitu luar biasa huban nami. Sehingga hanami dihut menjadi perbagianan kemenangan na humbamu. Ajari ham hanami Bapa, asibu itongon ipataridah kon hanami pengakuan ni iman persaya nami. Bahasa anugerah itu sudah diberikan kepada kami. Mahitehon ni na ihagulukon hanami iman persaya nami bani kehidupan nami. Sehingga kehidupan nami on pe Tuhan gabe saksi pasal ham. Kubani halak nalikan. Terima kasih mabamu Bapa. Marhitehon ni peristiwa Jumat Agung bani panorang on. Semakin imaknai hanami keselamatan na domba ipaondos hon ham huban nami. Domba talu dosa in. Domba talu hamatean in. Jana domba ipapasing ham hanami Bapa. Ajari ham hanami na laho makaguluh konon bani kehidupan nami. Asi ulang lalap hanami pabutakon diri nami. Ulang lalap hanami masuk bani hubangan di dosa in Tuhan. Tapi semakin hari kami semakin membiasakan diri kami. Patanidakon bahwa domba perbagianan hanami humbani hasasapan di dosa na domba ipaondos konham huban nami. Kami sudah dibersihkan oleh darah Kristus itu. Asi on mahoma nagabe dasar ibagas hanami na mandalani kehidupan nami. Asi petongon Bapa, banyak sekali tantangan. Banyak sekali godaan. Na mambain hanami madabu hubani hubangan dosain. Dan kami tidak ada yang sempurna. Tapi persayo dohanami Tuhan bahwa doma isempurna honham hanami. Jana in mana ipataridah kon hanami Tuhan. Kehidupan kami penuh dengan kasih daripada Tuhan. Marpalapala mahanami Bapa. Nalahong makargahon haluahon nabineremuin. Marhitehon ni pambahenan ni gulunan. Tarpuji maham Tuhan. Ibagas Kristus Yesus hanami martonggo hubamu. Amin. Paima iondos kon hita galangan ta. Tangar hita malobe hata ni nebatana gabe onjolan bata laho manggalang. Aima natar surat bani sada kronika 16 ayat 20 siah. Berema bani Jahoba hamuliaon ni gurani. Buan magalangan. Anja Roma nasiam hulobeni. Sombah ma Jahoba marpakean nama pasing. Sonari ondos kon hita ma galangan ta.
Bani panorang on, siol adong konon tado sakramen horja bagal nama pasing in. Paima ipukahita kebaktian sakramen horja bagal nama pasing in, parlobe ipasingat hanami. Ubani hita nalang mandihuti atape manjalo sakramen horja bagal nama pasing in. Ulang lobe mula kita, secara khusus ubani asoman nami na ikuria, na iruma, ulang lobe itutup nasiam media na ipake hita ibagas ibadah ta bani panorang on halani lape itutup kita ibadah ta jana ipasingat hanami secara khusus ubani kuriani Tuhan na i rumah bani panorang on na mandihuti ibadah ta marhiteho ni media live streaming bani panorang on panorang nasiam nalaho marsakramen horja bagal na mapasing aima ibahen bani ari minggu nasiol roh on. Jadi ulang adong hita na irumah mambahen sakramen orja bagal na mapasing in. Asesonari pasir-sir hita ma uhur apa pikiran ta nalaho mandihuti kebaktian sakramen orja bagal na mapasing in ase mandoding mahita. Mandoding hita hubani Buding Haleluya nomor 100 ayat 1 pakon ayat 4. Jong-jong. Paridop niuhur anja parder layak do Jahoba. Naget manringis anja paridop niuhur bagal. Seng ibahen hubata romban hubani dosata. Anja seng ibalaskon bata romban hubani hajahatonta. Songon idop niuhur ni Bapa bani niombahni. Sonaido idop niuhur ni Jahoba.
bani sagala nama kabiarisi martonggo mahita. Ham Tuhan nebata Bapa nami paridop niuhurna tarsulur ibagas Tuhan Yesus Kristus. Ham dosi bere haluahon pakon hagoluhan nasadoka nidokahni. Marhite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Nasirsir manggalangkon diri di makop-kop hanami pardosa. Bani na ijalo hanami parpadanan na passing on. Maidok ma uhurmu ban nami. Tonduimu na passing in ma mambuha uhur. Apa na patotapkon hapor sayaon nami. Aslamin martengir ni uhur hanami hubani Jesus Kristus na makop-kop hanami. Amen. Riap mahita martonggo marite tonggo na niajar ho ni Tuhan Jesus hubata. Ham Bapa nami na inaguriatas, saya na papasing maguranmu, saya roma harajonmu, saya saut maharosu ni urmu inaguritonga onsongon na inaguriatas, beri hama ban nami sadarion haguluhan ari-ari, sasap hama dosa nami songon panasap nami, bani dosa niya soman na mardosa dopak hanami, ulang hanami bobay hamu parlacuan, palua hama hanami humadi pangako, ay hamdo simada harajaon, pakon hagogohon, apa sangapon sadoka ni dokah. Hita ganup na hinarga ni debata. Iparsita hita sonari manjalo parpadana na passing in. Halaniay ni ngontang kas do hubata pasal horja bagal na passing in. Rosi aha do ulih tahunjin. Parpadana na passing ay mahataridahan ni idop niuhur ni debata hubata. Halaniay martarimang kasih mahita hubani debata. Nado paluakon hita marhite anak ni Jesus Kristus. Bani nasihol ijalo hita ruti pakon anggur. Nagabi parhitean ni daging pakon daro ni Kristus. Roma hita hubani Tuhan ta ibagas toruh apa borsi ni uhur. Halanya ibalosi hamma sukun-sukun on. Iha porseam do Tuhan Jesus Kristus. Nado prohutano on paluakon pardosa. Ia narok mati apa mulak manggolo makop-kop ham. Mamorsan jana manasap dosamu. Ihapur saya hamdo. Ihapur saya hamdo ruti pakon anggur na bani parpadanan na passing in. In managabe parhitean di daging pakon daro ni Tuhan Jesus. Ihapur saya hamdo. Rado hama kagolukon hasasapa ni dosa. Nadop ibere Tuhan Jesus hubamu, marhite na makaguluhkon guluh na baru. Rado hamar dear pakon halak na manusahi uhurmu, jara manasap dosani. Rado ham. Ibagas malas ni uhur do nebata manjalohon pengakuan si sonai ay. Tarpuji ma nebata, marhite haganup perguluhanta. Amen hundul makuria mandoding mahita. Mandoring hita humbani haleluya nomor 323 ayat sada pakon 2. Thank you.
anggo sonai ponduk kita ma uhur ta mardiga to na pa kon manangi hon hata ni Tuhan Yesus bani na pasir-sir hon parpadanan na passing in. Buat Tuhan Yesus maruti bani borngin sangga na kona patahian iyang iya tahon ma tarima kasih dok ai ito piki ma ai ibere hubani susyani irikian jalo na siyang ma anjahapanan ma daging kudoon na binerehon magkopkop na siyang bagin na siyang masulin gabi patingatan baku. Dok sapu si dia mangan, ibuat ma panginuman in, ia tahun ma terima kasih, anja ia tahun ma dopak si dia. Daro na siam ma ganup ana siam manginum kuncin, ia panginuman on pada na baru dokon, marmite darokku, nan duruskon ma kop-kop na siam. Bahen hasasapa ni dosa, bahen na siam ma sunin, gabe perdingatan na siam baku. Ase rohma na siam ay doma sir-sir haganup. Dai anja tonggor na siam madiar layak ni Jahoba. Martuah ma sagala na martengir niuhur hubani. Thank you.
Ia tahun Tuhan ta Yesus Kristus. Jalo na siam ma anjaha pangan ma. Daging kudoon na binerehkon makop-kop na siam. Iha tahon Tuhan ta Yesus Kristus. Jalo na siam ma anjaha inum ma. Daroh kudoon na niduruskon makop-kop na siam. In manaman ramot kon pakon na patotap kon uhur na siam laho makaporsayesi. Ase hubani na siam kaguluhan nasa dokahni. Amin. Undulma kuria mandoding mahita, sangga mandoding on roh mahita hulobe nalaho mangondoskon galangan sakramen hoja bagal nama pasing on. Mandoding hita umbani haleluya nomor 320 ayat sada pakon ayat 4. Sai pujion kudo Jahoba bani sagala panorang. Marhite Jahoba do marmegah-megah tonduihu. Hasomani nasiam maahu pabaggal hon Jahoba. Hupindahi do Jahoba, anjaha ibalosi do aho. Puji hitama Jahoba, martarima kasih mahita hubani. Amin mandoding mahita. Hundul makuria. Nomor 243 ayat sada dan ayat 4. Thank you.
riap ma hita jongjong. Martonggo mahita. Ham Tuhan nebata Bapa nami parholong niate apa paridom niuhur. Ipuji jana ipasangap hanami doham. Halani idom niuhur apa dear nilayakmu nadop ijalo hanami. Doma ihop kop ham hanami jana isasap ham dosa nami. Gabe manggolu hanami ibagas idom niuhur muin. Babayuham mahanami mandalani ari-ari ni gulu nami. Asimargogo jana marhamonangan hanami. Makorjahon haroso ni uhurmu. Patotap ham mahapor sayaon apa pangarapan nami hubamu. Asimargogo hanami pasangapkon ham sadokah gulu nami. Terima kasih mabamu Tuhan. Bani haluahon apa pasu-pasumu nadop ondos huben nami. Ijon igalangkon hanami do diri nami pakon buah ni horja nami. Gabe tanda ni terima kasih nami hubamu. Pasu-pasu hamma galangan nami on. Lahu padoraskon perdalanan ni horja ikuriamu. Lambin pasu-pasu hamma goluh apa horja nami. Pakon sinadongan nami. Ibagas Kristus Yesus si palua hanami. Amin. Bamusa dokani-dokani awon o Yesus Tuhan kin. Bamusa Tuhan nebata Bapa nami parholong niuhur bagal mangidahan nami pardosa. Dumatalar ban nami holong niatemu marhite na isuruham. Anakmu in gabe jolma manaron haparngiton. Risa-risa, topas-topas, rosimate tarsilang magkop-kop hanami. Marhite anakmu in ibainham pardiaran apa pardamean pakonham. Bani haganup idop niuhur mu in. Patut do hanami martarima kasih bamu. Mangelek mahanami hubamu. Lambin paahap kon hamma huban nami holong muin. Ase iharga kon hanami panobusion mu. Pargogoy hamma hanami makagoluh kon goluh nabaru. Nahinarosuh kon ni uhur mu. Nagabe hatarima kasihon nami hubamu. Maidop ma uhur mu. Balosi hamma tonggo nami. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Laho ma hanima husab dunia on. Ambilan kon hanima ma ambilan namadear in. Bani sagala natinoppa. Jaloham ma pasu-pasu humbani Tuhan nebatata. Ipasu-pasu anjaha iparoro Tuhan nebatamaham. Isondang kon Tuhan nebatama bohidi hubamu. Jana maido ma uhurni mangidaham. Idop pak kon Tuhan nebata ma bohini hubamu. Jana ipa sorap madameini bani tonduimu. Amin.
Bapak Inang, sabar hita tokin. Horos mabata ganuban. Horos mana apa ini nasiam Bapak Inang senado ginama poso i rumah. Horos. Horos mabini nasiam. Horos. Horos. Oh ya. Terima kasih. Demi Tuhan. Oh ya. Di alam merdalan ibadah tatene. Sonaido age. Kubani nasiam na ambil bagian na martugas bani panorangon nalang pale sebut hanami sada persada terima kasih ma ya tahun hanami bani nasiam hinaderni pakon homini ibadah ta sonaido ge secara khusus subani pandita nami pakon keluarga ipargogohi pasu-pasu Tuhan nasiam tene Tuhan memberkati nasongon tugas-tugas hibat ta tene hari Minggu, halanisa dari ontene, na ambil bagian bani ibadah ta aima sektor sada, pakon horja baggal. Hari Minggu, aima Minggu Paskah, na ambil bagian beribadah aima sektor dua, sekaligus bahendo sakramen pandidion nama pasing. Horja baggal, nama pasing pakon sakramen pandidion. Aimana songon tuga-tuga hubata, songon nasomal, hasi pelang boi hita bentuk lingkaran, tapi paling tidak jong-jong kita ianan dibe, ase hujon ma pandita nami. Jadi jong-jong mahita haganupan. Angguboi ageni samping nilah marsi salaman tandani songon simbol somal ni hita bentuk lingkaran do tapi lang mengurangi nilai ni na somal iben hita tene Bapak Inang anggap hita mabani panorangon na bentuk lingkaran hita laho makatahon lang orot lang ganggang tetap orot hubani Tuhan Yesus songon lingkaran tidak terpisahkan perguluhatta hubani Tuhan Yesus halaniai talup dua tahunon nami songon hata ni upasa sejok kal tali siding siding panakap anduhur domma hita marhor jabaggal nama passing haganu mamar malas niuhur amin atongon Ganjang hayu na ngelus, rapakon hayu sidosi. Doma ikapop Tuhan Yesus atahun hitama terima kasih. Ngapar pudi. Anggo doma kini selesai upasana terakhiron, atahu kita horas tuluh halitene. Amin. Mandurung ibah gombur ibut tu nisabah nami. Oh. Tengeruhur ulang gobir ayang go Yesus do nama kasomani. Horas. Yesus ibadah Indonesia Bapak ini. Asma kahaganupan. Nasiam bapa nai rumah inang nai rumah. Horas bapa nai bagas jumon. Salam pada kesadaran abangku Maurel dan kakak ya ikut ibadah dari kakak tua waren dan borkondang.